Tuan-tuan susah nak cari saya kalau tidak pergi ke Padang Kok. Makanya saya itu saya itu pulang cerita ke mana-mana pergi. Nah, jadi bila saya jadi lebih awal dan lebih merasakan. Dokter Nasir, saya pergi untuk bapak-bapak yang lupa salam. Saya salam lagi, diri dari Jumuti. Salam lagi, diri pun dah masuk IC. Salam lagi, dan tengok semua dah ditangkap di polis. Macam mana kawan saya dari sini, dia nak memerintah kalau mereka telah berubah pada rakyat dan berubah kerana maukan masuk, maukan berubah, maukan rakyat itu dibina. Jadi oleh sebab itu saya apabila jadi menteri besar berazam menunjukkan kepada rakyat kepimpinan kita, pentadbiran kita bukan pentadbiran itu. Kalau sama dengan itu, mana semua saya itu bukan pentadbiran dan cara adalah lebih baik, lebih boleh diukur, boleh dikaji dan pentadbiran amal dan barisan itu. Kita tunjukkan apa yang kita lakukan, kita buktikan lebih sampai 8 bulan ini kita telah tunjukkan bahawa reformasi kita, pentadbiran kita jauh lebih bermakna kepada rakyat dan amal dan barisan. Amal malu Allah nak tidur merayakan ekonomi malu Allah. Jadi dia tak tahu macam mana nak buat. Kita mula-mula sumber-sumber istana ini ialah hak rakyat Islam, bukan hak pakatan rakyat, bukan hak tetapi hak rakyat Islam. Jadi kita hanya pengurus. Tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka yang memilikinya. Jadi kita mesti jaga dengan baik dan hasilnya kita pulangkan balik kepada rakyat. Itu sebab belanjawan kita dan bajet yang ikut kata amun belanjawan kita, tema belanjawan kita, hasil untuk rakyat. Jadi senang mana kita dapat, bagaimana kita satukan kepada rakyat. Senang boleh diukur, boleh dilihat. Tapi saya nak untuk rakyat Islam, saya nak beritahu negeri ini alhamdulillah kaya, tapi pengurusnya tak bagus. Pengurusnya tak bagus. Saya bagi tahu bagaimana negeri ini. Saudara saya, dia kata 1.4 bilion banyak, tapi saya nak